السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ، فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. Makasih kepada pengerusi dan imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, adik kakak muslim-muslimat rahmati Allah Ta'ala. Adik kakak semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni anugerah benda yang paling besar pada diri kita, iaitu Al-Quran. Tak ada lah benda yang menyelamatkan manusia daripada segala bala bencana, kerosakan yang berlaku di atas muka bumi ni
oleh kerana manusia tidak mengenali Allah Ta'ala. Tu punca dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh pergi royak ke orang Mekah. Wahyu yang pertama tu tidak beroyak lagi. Wahyu pertama ni Allah Ta'ala waktu tu, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. Baca wahai Muhammad dengan nama Tuhan. Kalau kita nak bahas ni, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca dengan nama Rabbi, Tuhan sebut. Rabbik. Kita panggil gapo tu? Sifat rububiyah Tuhan. Baca wahai Muhammad, Tuhan ni hak peramu, hak melengkapkan semua keperluanmu sebagai manusia. Mundak-mundaklah baca dengan nama Tuhan ni. Orang boleh mengaku belakang dia tu Tuhan, dia ni Tuhan, dia tu Tuhan. Dan orang boleh angkat dia mana jadi Tuhan, orang boleh angkat dia mana jadi Tuhan ikut hawa nafsu manusia. Tapi tak pakar belakang ni. Hak pakarnya Tuhanmu. Hak lagu mana? Bismi rabbikal, dengan nama Tuhan, hak peramu, hak mengurus segala keperluan hidupmu sebagai manusia, hak beri perasaan lapar, beri perasaan kenyit, Tuhan belaka. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, yang menjadikan manusia daripada 'alaq. Segupa darah. 'Alaq ni juga makna supa litah begitu. Alak juga mana gantung. Gantung di mana? Kita duduk gantung di rahim. Orang rahim, mak kita ni, tak siapa apa pesan ni. Orang dia, halus lagi. Duduk gantung situ 9 bulan, lama mana? Perak oleh Allah Ta'ala. Tak capur sikit abuk lah. Dengan orang perut. Mulut pun tak terbuka lagi, makan kat pusat. Segala makanan yang mak dia makan tu, Allah Ta'ala salu masuk kat pusat, sampai perut lah dia. Kalaunya Tuhan wirigi berseranggah lah perut mak, habisnya kekoh orang perut makan. Kalau ke mana? Ha. Tapi tubik daripada perut mak tu, keti manusia ni. Wah, teriak kat. Mak dia ulu, pek mak dia tu, dia ngangong mulut, isap pek mak dia. Tak ada kata dia ulu telinga. Tak ada kata dia ulu hidung. Tak ada, dia buka mulut. Siapa dia dok ajar ke dia buka mulut, isap pek mak tu dengan mulut. Kalau tidak Tuhan, hak Rabbil Alamin. Kalau tidak Tuhan, hak penuh dengan kebesaran pun, dengan kehebatan. Ini manusia. Adik kakak semua. Bila mari ayat ni, ayat tauhid dah ni kalau kira. Ayat tauhid dah. Ayat yang manusia kena mengesahkan Allah Subhanahu wa Taala dah. Barulah turun ayat yang kita sebut sebagai ya ayyuhal muddaththir kum fa'anzir. Hei orang yang berselimut, bangun. Beroyak ke manusia. Royak gapo? Royak ni syurga, hak ni neraka, hak ni salah, hak ni betul. Hak ni hak, hak ni batil. Baik, kita duk pahamnya masyarakat jahiliah ni kita duk royak dia tak ada agama. Ini satu kepahaman yang kita kena betul. Masyarakat jahiliah hak ada Mekah ni bukan orang tak ada agama. Dia ada agama. Punuh dia kerana jahiliah kita panggil. Jahiliah dia ni kerana dia menambah agama. Ambulah sekali lagi. Masyarakat jahiliah ni, kita panggil jahiliah ni, bukan dia tak ada agama.
Dalih hok kata dia ada agama ni banyak. Di antaranya dia buat haji. Dia buat haji. Dia pergi wukuf di Arafah, dia pergi bermalam di Muzdalifah, dia pergi melontar, dia pergi bergapo. Semua kita buat haji. Cuma dia pergi tambah bagai-bagai tak pakar dalam haji. Dia puasa, dia bayar zakat, dia semaya. Karena semua itu adalah agama Nabi Ibrahim. Hak tak pakarnya dia, apabila dia mengadakan wakil di antara dia dengan Tuhan. Hak ni hak jahiliyah. Bermakna, jahiliyah tu bermaksud, siapa saja manusia yang mana dia menambah dalam urusan ibadah beragama. Itu jahiliyah. Boleh faham kan dia? Abang takut dia kakak tak faham. Duduk di kopak je tak faham, baik klik makan nasi. Boleh hak ni sah, tak apa dah ni. Eh? Boleh hak ni sah, berpada dah buat kita ni. Iaitu disebut sebagai jahiliyah. Yang kita sebut jahiliyah, siapa dia? Itu dia klaim dia beragama dalam keadaan dia tak ikut cara agama betul. Kalau dia ikut Nabi Ibrahim betul, dia tak akan jadi syirik. Kerana syariat Nabi-Nabi ni mari serupa ni. Bagaimana Tuhan sebut dalam Quran? Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka kama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-dina wa la tatafarraqu fihi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Syura. Apa dia makna dia? Syara'a lakum, aku telah syariat kepadamu ma wassa bihi Nuha, sebagaimana aku telah wasiat pada Nabi Nuh. Dan sebagaimana aku telah royak kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Supaya an aqimuddin, menegakkan agama. Menegakkan agama ni mana menegakkan tauhid dalam diri manusia. Muga tugas Nabi-Nabi tak ada siapa Nabi. Mari ajak lain kecuali. Qala ya qawmi abudullah. Wajtanibut tagut. Hei kawan aku, jadi hamba Allah lawan tagut. Jadi hamba Allah ni lah kena kenal Tuhan dulu. Manusia tidak akan memperhambakan diri dia kepada barang yang dia tak kenal. Jelas ni dah. Kita minum air dulu sikit. Ada akak sekalian. Mudah hakikat ni. Lalu orang jahiliyah ni sendiri. Itu yang dia kata Muhammad ni murtad. Ada kata gabu. Muhammad ni murtad. Kalau dia tak ada agama, lagu mana dia boleh royak ke Nabi ni murtad? Hanya orang yang ada agama boleh royak, orang tu murtad. Tak kita kena? Ha. Muhammad ni tak pakar lah ni, murtad lah ni. Sebab dia tidak ikut apa yang dia ikut datuk nenek moyang mereka. Siapa datuk nenek moyang ni? Dia duduk klaim bahawa gapo dia buat tu hak Ibrahim. Punuhnya manusia ni kerana pakar oleh diri dia. Yang pertama ada manusia ya mengatakan Nabi Isa tu anak Tuhan. Yang kedua manusia dia kata Uzair itu anak akak Tuhan. Yang ketiga dia mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala latih wakil Nabi ni sebagai benda yang kena kita kena puja. Padahal Nabi ni kita kena ikut bukan kena puja. Dan yang keempatnya, punuhnya puak-puak ni kerana lah sekali dia latih Nabi tu jadi Tuhan. Dalilnya ada. Mula-mula dia kata Isa ni anak Tuhan. Tak kita kena? Puak Nasara. Lepas tu puak Yahudi kata Uzair ni anak akak Tuhan. Ataupun anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara masih ibnullah. Orang Yahudi kata Uzair ini anak akak Tuhan dan Al-Masih Nabi Isa ni anak Tuhan. Tapi itu kita buka lah Quran kan. Bila mari Nabi Isa tu hebubih lalu. Ada kena duk kecik banyak. Isa anak siapa? Anak Maria. Hak lain tu hebubih tak bubih. Muhammad tu hebubih tak bubih Abdullah. Ada tuan-tuan jumpa nama Muhammad dalam Quran ni bin Abdullah. Tak ada. Semua nama Muhammad dalam Quran tu Rasulullah belakang. Maka la Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin.
محمد رسول الله والذين معه أشد على الكفار رحماء بينهم. Muhammad ni Rasulullah. Muhammad ni Rasulullah. Supaya tak tukar dengan Muhammad lain. Kalau sebut Muhammad begitu saja, buh bin Abdullah pula. Pak mak mana ni? Pak mak beruk kau, pak mak bewuk kau. Orang boleh kata belaka. Faham kau ni? Maka Muhammad ni siapa ni? Muhammad Rasulullah. Oh, Muhammad tu. Hak beranak Mekah. Hak bin Abdullah. Orang kenal lalu. Nabi lain tu yang tak buh bin dia. Tapi Nabi Isa tu hebu Isa. Wa idh qala Isa ibn Maryam, berkata Isa anak Maryam. Tu hendak ayat bawa Isa ni tidak anak aku. Dia anak Maryam. Papok dia siapa dia pok? Orang kata pok dia Tuhan lah macam-macam. Ni ideologi hak jahat. Bila kita kata Tuhan ni ada anak, mana Tuhan ni nak kepada seks? Oh tu ya Tuhan marah tu. Qalu takhadallahu walada. Subhanah. Mereka kata ni bahawa Tuhan ni berkehendak pada anak, subhanah, maksud si Tuhan, tak ada. Maka Tuhan tolak petai lagi, tidak ada anak. Pak kita kata dia siapa dia, pok Nabi Isa. Tapi duk fikir apa, kat Nabi Adam, pok tak ada mak, tak ada, pelik apa, hon ni tak ada poknya. Hon ni pok pun tak ada, mak pun tak ada. Apa dia mertawak Tuhan ke Nabi Adam? Kalau kita nak nyawak dengan orang Nasara ni. Yang kedua dia kata, Uzair tu anak Tuhan. Sehingga orang Yahudi kata puak kita nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Oh kita ni puak-puak Tuhan ni anak-anak Tuhan belaka. Dan Tuhan amat sayang kepada kita. Tak sayang bapa, muka start pun Nabi. Nabi apa ni kita panggil, keturunan Nabi Ibrahim sampai ke bawah ni habis puak kita belaka. Muhammad ni seorang yang mari puak Arab ni. Oh ni ya puak kita hak sayang ni. Tuhan sayang kita. Dia klaim bahawa dia disayangi oleh Allah. Yang ketiga, melantik Nabi ni sebagai wakil. Sehingga tahap puja. Allahu Akbar. Kita adik kakak nak puja Nabi, ambil aku nombor tiga, nombor empat ni sekali. Kita dibenarkan untuk puji Nabi. Tapi kita diharamkan untuk mengangkat Nabi sama taraf dengan Tuhan. Ataupun Nabi diberi kuasa yang mirip-mirip Tuhan. Kecuali dengan izin Allah. Sebagaimana Nabi Isa, Allah Ta'ala bagi mukjizat orang panggil kepada dia. Iaitu, wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Boleh dengarkan orang yang pekak dan boleh memperjelaskan mata orang yang buta. Wa uhyil mauta biiznillah. Menghidupkan orang mati biiznillah dengan izin Allah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak nak beri syafaat kepada kita. Nabi Muhammad hak nak beri syafaat kepada kita akhirat esok ni, iaitu syafaat ni dengan izin Allah Taala. Bapa, sebab tu saya sebutlah surah Az-Zumar. Surah Zumar ni surah yang cerita bab syafaat. Bab syafaat. Tajuk besar dia lah surah Az-Zumar ni walillahi syafa'atu jami'ah. Kepunyaan Allah segala syafaat. Habis kita pergi Mekah. Jadi minta syafaat dengan Nabi. Doa ngadak kiblat ya Allah, mutulah syafaat ke aku dengan syafaat Nabi mu ni. Tak kita kan ni? Polis yang jaga tu bukan dia marah kita doa situ. Tak, dia kata doa kiblat. Dia kata pusing. Ngadak kiblat. Apa sebab akidah ni lah. Dia betul hak dia pakar tu. Tak betul hak kita pakar ni. Sebab apa kita nak pergi doa di tempat kubur Nabi? Pusing di belakang. Ziarah kubur Nabi tu, tak apa. Masuk Assalamualaikum ya Rasulullah wa ashabi Rasulullah. Tak apalah tu. Lepas tu pusing belakang tu kan. Oh kita nak tiru. Tiru buat mana? Buat mari mana? Pakistan mana? Tak tahu lah ni. Duk teriak tu orang lambar, duk kelih-kelih, sosok situ, tindih sekali. Ini bagi-bagi yang tidak disunah kepada Nabi SAW. Masuk ziarah Nabi SAW, ya Rasulullah, ashabi Rasulullah. Pusing ke belakang, ngadak kiblat, wahai Tuhan, aku nak syafaat Nabi. Karena mu yang memiliki syafaat. Payah apa? Ya, aku duk minta ke Nabi ni, Bapak.
Orang kata apa ya kita sakit minta dengan doktor. Kita minta dengan doktor, adakah demo tikok bahawa doktor tu hak menyembuh? Kalau demo tikok doktor tu hak menyembuh, sama juga demo kata bahawa Nabi ni pemilik syafaat. Nabi ni pemberi syafaat. Hak milik syafaat ni Allah. Sama-sama tak pakar lah. Kau akidah tu. Boleh jelas ni deh. Biar nampak sini dulu ni. Supaya tak gilak lagi. Ini duk ajar Nabi. Syafaat Nabi Rasulullah. Syafaat kami Rasulullah. Pergi kat doktor-doktor tu. Nah menyakit ambo ni gini. Doktor ada akidah. Dia kata apa? InsyaAllah ambo ni doktor je. Jubi obat banyak ni. Lebih lagi tu hal lah. Tu doktor tak ada akidah. Kalau Tuhan ada akidah. Kalau tak ada akidah kak, ha ni tak apa. Obat ni lepas-lepas dah jadi. Tak ada insyaAllah sepatah pun. Tak pakai kok. Gak kita, hati kita kalau kita duduk niat doktor tu lah. Obat tu lah jadi. Klinik tu lah jadi. Ha petai lagi. Ha gitu tu. Buku awal lagi. Ha, tu. Jadi akidah lah kena jaga semua. Begitu juga syafaat Nabi tadi. Punahnya jahiliyah Mekah ni kerana apa? Baik tanya dia, hak Tuhan dia nama Lakta, nama Uzza, nama mana ni? Hak puak-puak ni, hak mu sembah ni Tuhan mu ke? Tidak ya dah. Bukan Tuhan puak kita ni. Lepas tebing, raja, pergi sembah, pergi puja ni apa? Dia kata okey. Tuhan delegate power kepada dia. Maksud Mak Saleh, okey? Tuhan turun kuasa kepada dia supaya minta. Akidah ni serupa lah dengan orang yang kena nazak kubur. Serupa eh. Sama jahiliah belakang tu. Nazak kubur, semelih kambing kubur, pelepah nazak berapa ni. Tak ada zaman dia ni berkali tak ada dah. Kalau ada lagi kak, kita kena ubah mana dah. Kerana benda ni benda yang bercanggah dengan Al-Quran, yang bercanggah dengan sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah lah, Tok Alin kita duduk royak, Tok Guru duduk royak. Amu besar duduk cerita, seorang ramai mula kak, nak buka kuala kak awak semelih kubah bala, tak kita kena? Pala we ke hatu laut, isinya gula ke dia, marah menatih hatu. We pala saja, dia kata. Nah, oh, poho kapa ni makan ke dia, pala we ke hatu laut. Bapa nak buka kuala, nak suruh ikan jadi banyak. Oh, banyak sungguh lah weh, mengucaya kau bagi hatu ni. Nak tutup kuala pula semelih kambing. Melih kambing. Panggil Tok Lebah je kak. Pagi Tok Lebah pergi mai ajak. Lepas asal Tok Bomo pergi. Boleh capur Tok Lebah dengan Tok Bomo. Ni apa? Capur. Oh, kiak akidah kan? Kiak akidah tak kejap. Dan kita pok Tok Lebah ni tu sedap sangat pok kita ni. Adik kakak. Kita nak tolong bawa ajak orang. Boleh. Dia panggil tawasul. Okey, kata tolonglah ajak kawan gini-gini tak apa. Tapi orang hok suruh kita tu dia tu sendiri pun. Tak ada duk semaya belah mano, dengar, pedok gapo, pedok kabar-kabar nak minta kerja. Mari wak puluk kuning, gulai kaya, suruh tu lebar gi mai ajak. Oh, tu lebar kan punya puluk kuning, tu kak motor tak ada nak akak. Gi selalu. Dia akidahnya gapo situ. Yang pertama soal yang kita nak tanya, apa dia mau tak panggil Mak Arfiq sebagai hajat? Apa dia mau panggil Tok Lebah? Ha, sabit kena jaga molek adik kakak. Mayah hajat juga. Puak Tok Lebah ni jangan jadi kain sehat orang kak. Tapi orang marah, hamba ngajar, hamba kata terai. Nah, hak marah kamu ni Tok Jahir tak marah, Tok Lebah hak marah. Orang mau kata kita, dia kata. Dia nak kata siapa lagi? Adik kakak rahmatullahi Allah. Masing-masing ada hajat kita nak minta dengan Tuhan ni. Cuba adik kakak tengok. Jahilnya masyarakat ni. Siapa ada baru ni buat valid doa dia panggil. Gagal esok khabar lah TV. Berapa pakej doa depan Multazah 3,000. Doa depan apa ni pitu Kaabah tu berapa ribu doa raudhah berapa ribu adalah pakej dia tu. Jadi bayar ke kawan ni tolong gi minta doa. Ha. Pati Dewi ni temu ramah lah ustaz hok je buat tu.
Dia kata, demo ni buat lagu mana? Lagu ni boleh ke hukumnya lagu ni? Dia kata, apa salah? Dia kata, kita tulis doa. Cumanya, beza doa sini ke doa sana. Doa sana tu mustajab. Ajaklah dia kata mustajab. Supaya dia ni anak saudara Tuhan. Supaya dia ni tahu je rahsia Tuhan mustajab tak mustajab. Benar, tepat yang mana Allah Ta'ala sebut ataupun Nabi sendiri sebut, tepat tersebut kita tak nafi, diberkati Allah Ta'ala. Di antara tepat dengan waktu, lebih waktu lagi. Waktu yang mana Allah Ta'ala terima doa kita. Bila? Wa minal layli fatahajjat bihi nafilah. Wa minal layli fatahajjat bihi nafilah tallaka asa ayyab'asa maqaman mahmuda. Seperti gua malam. Bangun bertahajud. Dikuatkan lagi dengan hari Nabi. Tuhan kata aku menurut turun ke langit dunia seperti gua malam. Sambil sebut, sambil royak, mana eh? Orang nak minta apa aku nak bui. Seperti gua malam, pukul 3, pukul 4. Waktu awak balik comel. Yang kedua waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfiru. Minta apa dengan Tuhan? Yang ketiganya waktu nak buka puasa. Yang keempatnya waktu hari Jumaat. Ada satu waktu yang mana Allah Ta'ala terima permintaan. Kalau orang kat doa, orang kena zalim. Tak ada hijab dengan Allah Ta'ala. Payah apa? Kita di rumah kita pun bangun tengah malam, Tuhan boleh terima. Nak bayar gapo ke dia? Bayar tak bayar ni bukan lah ni saja ni. Berlaku sejak zaman-zaman, hatta zaman Nabi SAW, iaitu puak Yahudi lah yang keling bayaran daripada puak Arab. Apa sahaja soalan yang ditanya oleh orang Arab kepada Yahudi yang ada di Madinah, maka dia kena charge. Mari tanya soalan, nak tanya demo, mana demo ni ada kitab ni, tak tahu rok datang ke demo. Tanya soalan gini ha, boleh, tanya soalan nak jawab ni 10 riyal dulu. Bakal jawab lebih 50 riyal. Ni nego pok Yahudi ni kau panggil. Nego pok Yahudi. Bapa Yahudi disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Sehingga dihura ayat begitu banyak Yahudi. Lepas ayat munafik. Lepas ayat orang berimeh, ayat orang munafik, ayat orang kafir, Yahudi tu, pak jenis Yahudi nah Tuhan sebutlah Quran. Daripada ayat berapa, 40 lebih, sampai 80 lebih, sebut Yahudi, 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 Yahudi. Kerana Yahudi lah merupakan cabaran besar bagi kerja dakwah Nabi. Kalau di Mekah, Nabi berhadapan dengan musyriki Mekah. Kalau kita panggil musyriki, orang jahiliyah tadi, di Madinah Nabi berhadapan nombor satu orang munafikin. Yang pura-pura ikut Nabi. Yang kedua orang Yahudi. Bapa orang Yahudi jadi cabaran ni? Kerana orang Arab tu sendiri caya ke Yahudi, caya sungguh. Sabit dia golongan tok lebar. Tok nenek dia mari tunggu Nabi di Madinah ni. Kabar-kabar Nabi bukan daripada kalangan dia. Dia yang lawan Nabi. Yang keduanya dia duduk dalam keadaan mewah pelajar. Mewah. Dia nego laku. Dia buat gotu laku. Orang nak mari tanya gapo pun dia kena kecas. Dia ni pemegang kitab Taurat. Dia berasa dia ni bangga, bangga, bangga semua. Mereka golongan tok lebar ni. Pun arak daripada tipu dia ya. Mari Nabi. Royak perkara betul. Allah Ta'ala londeh Yahudi tu telanya bulat lah Quran. Ni sebenarnya Yahudi. Allahu Akbar. Ya ayuhal ya bani Israel adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alamin. Ya bani Israel adzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahdi, ufi bi ahdikum wa iya ya fattakum. Ya bani Israel ini penuh lah Quran. Hatta cerita dia lagu mana dia diberi nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala selamatkan dia daripada Fir'aun. Guna Nabi Musa, belah lauk, Tuhan belah lauk, selamatkan dia. Masuk ke, nak masuk ke Palestin, suruh masuk, tak usah masuk. Suruh masuk, berundur, dia masuk, suruh masuk, tunduk, dia berundur, masuk Palestin. Suruh kata perkataan gini, dia kata perkataan gini. Banyak kala Allah Ta'ala selamat mu, wahai Yahudi. Kabar-kabar mu, ni nak awal Muhammad. Mu kabar tak, wahai orang Arab, yang ikut Yahudi ni, bahawa Yahudi ni lah, menipu besar dalam bak agama. Siapa kau hari ni? Siapa kau hari ni? Gapo-gapo yang berlaku atas muka dunia ni percaturan Yahudi belaka.
start daripada ekonomi, politik, masalah perang tak perang, masalah negara tak negara, semua Yahudi berlaku. Pok dia sehat segar-megar, pok kita sakit. Datang gaut, ambolah gaut je. Dah kita kena, dah kecil manis, darah tinggi. Pok dia bak makan ni, dia jaga. Sehat pok dia, ada juga sakitnya. Pok Yahudi ni, tapi pok dia cerdik-cerdik belaka. Bijak-bijak belakangnya, tipu dia ni. Dia tipu orang Arab, siapa Arab ni terpaksa gantung ke dia. Bukan lah ni yang ni, bukan lah ni sahaja. Zaman mula gitu dah. Mari Nabi rakyat gini, perangai Yahudi gini-gini. Di antara besarnya perangai Yahudi dia nipu ni, apabila dia diberi kitab Taurat, dia tak rakyat benda betul lah kitab Taurat. Haa, ni hak besar. Dia baca kitab Taurat, dia berkata, hak ni sebenarnya gini-gini-gini. Dia baca tu betul. Sebab tu Tuhan sebut apa? Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lam. Surah Baqarah ya. Wala talbisul haqqa bil batil. Menyangka gitu ka. Jangan gi pakar benda wala talbisul haqqa, benda hak benar dengan batil. Maknanya Taurat hak sebut ayat tu betul. Matang dia tu betul. Tapi huraiannya huraian ikut kepala tokmu, tidak ikut Allah Taala. Tidak ikut Nabi Musa ayat mula dah. Maka tu lebah ada gini, hak urat agama ikut kepala tok perangai Yahudi ni. Allah Tuhan. La hawla wa la quwata illa billah. Tuan ingat kita hidup zaman leni ni zaman relax ke? Tak. Kita hidup zaman leni dengan fitnah akidah yang begitu berat. Berat. Mari orang yang kecek agama dalam keadaan keceknya bagi tak ada dalil sikit abu. Tak ada dalil. Nak gogeng, orang pun tengok, oh dia ni bisa kecek dia ni. Dia bisa, tak bisa, ni dengan dalih. Ada dalih kat beres. Nak kata A, nak kata B pun, agama ni, dia tak letak pada orang. Mari kecek ni untuk imam kau, mari kecek ni ustaz kau, nama gapo kau, tak syekh kau, serban besar, jubah labuh kau, dia tak kira. Dia kira mu kecek ni sandar mana. Tu ya. Kalau ulama-ulama ambil mana? Kalau sebut kat dalil-dalil mana? Baru betul. Timbul pula orang kata gapo? Dia kata orang awam ni tak perlu ngaji dalil. Dia kata, biar pak ustaz yang ngaji dalil. Hei, orang awam ni kena ngaji dalil supaya ibadah dia reti yang mana betul, yang mana salah. Kita Allahu Akbar tangan bus sini. Bapa yang kita bus sini. Tangan kita tahiyat. Kita duduk gitu, asyhadu an la ilaha illallah, kita gerak sikit. Apa yang gerak? Bagi dalil belakang tu. Bagi dalil belakang. Dok kira lah sama ada Syafi'i, kau Hanafi, kau gapa syarat ngaji dalil. Hak ni dah. Orang awam tak layak ngaji dalil. Hak ngaji dalilnya, pak ustaz belakang. Pak ustaz belakang masuk surga. Orang awam nak pergi duduk mana? Duduk RNR. Allah hamba tak boleh dengar perkataan gini. Minta maaf, pasal nak marah. Nah. Ini yang orang panggil orang agama yang perangai Yahudi. Nak tipu orang kapung. Tuhai rakyatlah Quran surah Yasin. Aku baca semua. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wahum muhtadu. Dallah tuhai rakyat. Mu ikutlah orang yang tidak mengambil kesempatan daripada kamu dan dia diberi hidayah. Ustaz yang diberi hidayah. Hidayah tu makna gapa dia kata. Tak ada lah hidayah paling besar kecuali Quran hadis. Otu yang besar. Ulama ni kerja apa ulama? Ala ulama warasatul anbiya. Ulama waris bagi Nabi. Waris makna ilmu yang ulama ada ni potestik dengan Nabi. Nak boleh ke potestik dengan Nabi tu potestik ke tok guru dia dulu. Bah tok guru dia potestik dengan tok guru. Siapa kau tabi'i, siapa kau sahabat, siapa kau Nabi. Baru jelas molek mari kita. Kalau setakat nak rayak benda ni ada ni. Ustaz tahu main mana? Ada lah. Hadis kalau tak ada hadis, orang kata. Siapa dia kata? Tok guru apa kata? Tak lesah. Faham ke tak ni? Tengah rambut ni.
Kacik dengan harimau kalau paham molek ni. Kita duduk dalam bulan Rejab. Tak lama lagi nak puasa. Kalau kita perhati molek bulan Rejab ni, macam adik kakak perhati selama adik kakak hidup di muka dunia ni. Rejab Syakban ni kita dengar berita mati selari benar. Tak gitu kan? Jadi aku tak si hamba kata mula. Dia kata lah, bukan tak ada hari Nabi ni. Dia kata kali malaikat mau hijau lebih kali dia kata. Rejab Syakban ni. Mati kat selari mana kawan tu mati, kawan ni mati. Kah mati God tu, kah mati God. Nak mana dengan bulan lain. Bulan lain ramai juga, mati tak kita kena. Rejab Syakban ni, ramai kita dengar berita mati. Dari akak tak tahulah, tapi hamba ramai, hamba perhati pernah. Kau khabar mati. Oh, mah kan baru duk cakap kita mati dah. Mati. Allah Tuhan. Orang-orang mati, pak kita bila pula ni? Kita duk dengar orang semua. Mati dah dia. Tak ada apa dah dia. Tinggal bini. Bini baru nikah comel gitu mu, kita kata. Kita bila pula kita? Dah mati bawa gapo dia agak? Mati bawa gapo? Bawa akidah. Lo ni kalau akidah tak betul, akidah ambil mana? Tu soalan nak tanya. Akidah ambil mana? Apa kata ayat dah tadi? Akidah nombor satu sekali dalam Quran itu akidah. Ayat akidah dalam Quran ni boleh kata setiap surah. Boleh kata gitu. Baik. Ayat fiqh dalam Quran berapa banyak? Tak banyak ayat fiqh. Tak banyak. Dan tidak boleh. Tak boleh dah dia gitu-gitu. Ayat zina ke, dia tak boleh dah. Ayat curi ke, tak apa ni, tak boleh dah. Ayat minum haruk ke, ayat najih ke, ayat apa, tak boleh. Tapi ayat Allahu ladzi Allahu khalaqas samawati wal ard. Khalaqallahu as-samawati wal ard. Allahu khaliqu kulli syai'. Wa ja'ala an-nahar wa ja'ala al-laila wan nahar. Semua tu ayat boleh belaka. Gapo dia kalau tak panggil akidah? Gapo dia kalau tak panggil akidah? Umur kita berapa tahun dah? Umur hamba berapa 30 tahun. Hak depan hamba ni ada perikat toki, ada perikat ayah. Hak depan hamba. Sepanjang umur tu yang kita bui ni adik kakak, tamak kedak lagi kita ngaji tafsir 30 juzuk ni. Ha. Hamba sebut tadi hak tu kitab akidah tu, kitab akidah kita tu. Oh payah Zain ngaji tafsir. Nak pandai bahasa Arab. Siapa dia royak tafsir kena pandai bahasa Arab. Orang yang ngajar tafsir kena reti bahasa Arab. Sabi nak ngajar. Ya kena tahu ayat ni nak azah kok mana, nak pergi kok mana, ya kena tahu. Sabi nak ngajar. Orang yang nak faham tak perlu pun benda tu. Dia perlu faham menggunakan kaedah Quran yang betul dan ayat-ayat tauhid lah Quran dia faham. Pakat ngaji lah pok kita. Pakat ngaji. Sedar tak sedar ayat Kelantan ni, Tok Guru ni Aziz, Allahummaghfir lahu. Sedar tak sedar ayat Kelantan ni, dalam tempoh 40 tahun, dia ngajar di Dewan Zulkifli tu, sapa atas, sapa ke bawah, habis Quran 30 juz. Ha. Ha tak tinggal kelas dia, jumpalah habis Quran dia ngaji, dia ajar. Cuba tengok, boleh cek. Boleh cek hak lepas-lepas rakam, hak lepas-lepas, boleh cek. 30 juzuk habis. Dan mau masih ingat lagi di antara tu sebut kamu dia kata hamba doa. Di Mekah hamba doa. Setiap malam hamba doa supaya Tuhan panjang umur hamba, boleh ngajar tafsir, boleh ngajar Quran kepada rakyat Kelate sebelum Tuhan ambil nyawa. Allah Taala terima doa dia dekat. Allah Ta'ala terima. Semangat dia nak ngajar Quran. Tepuh berapa tahun? 40 tahun. Berapa ayat sekali ngajar? Pagi Jumaat ada 5, ada 6 ayat, ada 3 ayat. Tanya tak cekak 2 ayat.
Tapi bertidak sekali. Hatta mari bawa plastik kecil. Tak tepi, ngajar lagi. Hatta daripada hospital USM mula, baru belah jatuh, tangan duk gini. Mari ngajar lagi. Bapa semangat nak habis ke tafsir Quran, nak ajar ayat Kelantan. Ni pusaka besar ulama tinggal kepada kita. Rekod-rekod dia rakok boleh pergi kat Jafar Awas tu tanya. Orang yang jual kaset tu ada ke tak? MP3, pen drive tu ngajar tafsir. Dia kata ada. 8 gig ke 9 gig, berapa hamba beli? 50 ke 60 ya. Cuma dalam itu tidak tersusun. Ada surah ni, ada hak tinggal, ada apa. Tak apalah. Tapi semangat kita nak ngaji. Pala ni ada nge YouTube, ada nge gerakame, ada nge gapo Allah. Banyak nyeruai nak ngaji, kabar-kabar kita duduk buah kena kopi Allah. Kalau kata bewa air pun jangan marah lah. Bukan orang ni bakal bewa air dah ni. Tak kita kena. Banyak gini mu ruai nak ngaji, kabar-kabar tak ngaji juga. Duk relax gaya kaki, duk main dah lagi ke haji ke jahat orang ke haji ke juga. Muka haji dah dia ni. Tiba-tiba tidak gepuk peluang lagi tu hebui. Maka gapo kita nak jawab daripada Allah Ta'ala di hari akhirat. Itu sumber yang Nabi bawa. Selama umur Nabi, mai raya Al-Quran, mai raya akidah. Dan ayat atau Mekah ni, oh banyak mana ayat akidah. Akidah. Duk mai surga neraka, akhirat, surga neraka, akhirat. Ada mai satu. Cuba cek ayat-ayat makiyah lah Quran 30 juzuk ni cerita harga apa. Ayat kerak tangan, ayat gapo ni cerita marinah belakang lepas buat kerajaan. Ni nak cerita berakidah dulu ni. Dengan akidah ada ni lah manusia selamat. Dia ikut Nabi surah puas hati. Sebab bila kita sebut la ilaha illallah tu akidah tu. Pak Muhammad Rasulullah. Akidahnya tauhid la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah ni sunnah dia panggil. Kita kena ngaji tauhid, kena ngaji syirik, kena ngaji gapo sunnah dan kena ngaji lawan kepada sunnah tu kau panggil bidah. Sama hidup kita. Dua perkataan ni lah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tapi dia pecah-pecah-pecah jadi ilmu tauhid. Kita nak ikut Nabi ke cara lagu mana. Gak Nabi beri jaminnya. Allah Ta'ala pula sebutlah Quran jaminnya. Awak ikut dia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi ni ada contoh yang paling baik. Pak kita nak gapo lagi? Nak gapo? Nak boleh manusia nak suruh jadi pahala Nabi ajar belakang. Nak makan jadi pahala baca bismillah. Walaupun makan perut kenyang pahala boleh. Ha, nak buat kereta, nak jadi kepahala buat kita ni, dah kita kena. Ada doa naik kenderaan, hotel doa naik kenderaan kak. Tuhan jaga kita, moga hati kita lekat dengan Tuhan. Terserah kenderaan kita ni Tuhan, moga Tuhan. Hakikatnya kita, kita hak bawa tapi hakikatnya Tuhan hak menentu lagu mana nak berlaku tengah jalan, pun kita tak tahu. Serah Tuhan. Hatta kita nak bersetubuh. Ya tak tahu lagi boleh hanuk ke tak boleh hanuk. Nabi juga ajar doa. Nak masuk tanah. Nak kok nak buang benda hok busuk, hok orang tak si. Indah water je anaknya. Mau kerja dia dah. Dah kita kena. Ha, nak pergi buang kita kata. Tanah tu pun suruh ikut peraturan juga lagu mana hok sunnah Nabi ajar. Masuk masjid, nak jadi comel molek. Ha, tahiyatul masjid. Kok celah mana hok Nabi tak royak kita Nabi royak belakang. Tinggal lagi kita. Hak tak si selongkar. Gapo hak Nabi tinggal? Kita. Muslim-muslimat semua. Kita tak cekak orang panggil selawat ke Nabi dah. Tapi rasa cinta ke Nabi tu tak ada. Rasa sayang ke Nabi tak ada. Bapa jadi gitu? Selawat tu jangan main. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh kata masa kita tahiyat atau selawat semua. Moga rukun dia. Bapa yang rasa kasih ke Nabi tu tak mari. Rasa sayang dengan Nabi tu tak mari.
sebagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nama Nabi berderai air mata. Tinggal gapo sahabat ni kerana Nabi. Kemanisan iman itu dia dapat. Hak Nabi sebut halawatul iman ayyakun Allah wa rasuli ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah Rasul lebih daripada segala-gala. Adalah jiwa sahabat. Patut dia Nabi puji pun. Generasi yang terbaik. Muka dia kelih Nabi. Lagu mana perangan Nabi. Ikut ten, dia ikut soh-soh-soh Nabi kata. Saya ke Nabi, bukan saya body. Tapi saya ke syariat Nabi. Sungguhnya para sahabat, para tabi'in jaga syariat Nabi. Siapa? Dia jaga ni siapa tahap. Sore tu nak ambil hadis daripada seorang sahabat nak pergi sahih jolo ke sahabat demo royak ni bawa Nabi royak ke demo jalan tu sampai 3 bulan nak pergi ambil hadis. Oh, sungguh ada kakak. Mari ulama ke dia, kupu-kupu-kupu, mari Bukhari, mari Ibnu Majah, mari Nasa'i, mari Abi Daud. Letak setepak comel ngesanak tersusung, mari kita wagi balasoh, wagi masjid, tinggal lagi buka, mari ngaji. Tak ngaji juga, nak buka TV. Ha, buka adik kakak ni, kapun lahir. Dah, pengorbanan imam-imam mustahik, pengorbanan sahabat Nabi, wak jago hadis Nabi tu adik kakak. Tulis, 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 tulis. Imam Muslim tulis hari Nabi, tulis hari Nabi, tulis. Bersekai mata tak tidur malam. Imam Syafi'i sendiri pun nak letak satu hadis Nabi ni sampai minta doa Allah Ta'ala. Punya jaga hadis Nabi. Lalu pada ke tak pada? Nabi janji neraka pada orang yang dusta Nabi ni. Pada. Karena payah gini mau nak jaga. Nabi kata apa? Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar. Siapa yang mendustakan aku, dalam keadaan aku tak sebut, aku tak kata, aku tak royak, dia royak aku royak, maka dia telah tepuh kursi dalam neraka untuk dia. Mana nama dalam neraka tak ada dah, supaya kita tepuh tiket kapal terbang eh. Nak pergi ke Selasan ni, nampak lagi nama ada dah tu kursi dalam neraka tu. Dalam kapal terbang tunggu lagi masuk kapal terbang. Ha. Okey tu mah Nabi royak. Memeh, apa? Begini para sahabat jaga benda hak disebut sebagai wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling kurang pun kita dapat untuk beki amal kita, kita nak jumpa dengan Tuhan tadi. Tak boleh ngajar anak kita, tak boleh ngajar orang kampung pun tak apalah, moga tak boleh. Nak bagaimana dah kita kena. Tapi beki hak kita nak bawa ni. Takutnya bila Allah subhanahu wa ta'ala buka akhirat esok buku amalan kita, ikhra' kitab, baca ni. Baca gapuh muak ni. Tersuruh baca. La yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wajadu amilu ma'amilu hadira. Allah ta'ala sebutlah Quran. Tak ada tinggal benda comel, tak ada tinggal benda sikit, benda besar, benda kecil. Habis tulis belakang. Ahsahu Allah wa nasuh. Saya kata aku tak lupa. Gapa muak manusia. Muha lupa. Hari ni baca. Tiba-tiba buka kitab kita. Kita takut tu. Buka sesok baca. Dawak merah berlaku. Semaya. Dawak merah sedekah. Dawak merah. Gotu dawak merah. Habis. Dawak merah ni. Kalau budak sekolah. Behan lah tak lulu. Lah tak kata kena. Kalau zaman mula. Kak tak naik kelas lah. Kalau universiti kan tak boleh naik lah, kena ngulai semula lah semester tu nya. Dan nak ulai semula lagu mana, dunia hancur lebur habis dah. Depan dua ya. Ni, nak bawa pergi mana ni malaikat? Sama ada. Wasiqal ladhina kafaru ila jahannama zumara. Sama ada dibawa oleh malaikat Nuh. Mana? Nerakon. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Siapa depan pintu neraka terbuka pintu neraka. Wa qala lahum khazanatuha. Jaga neraka ni sebut apa? Alam ya'tikum rusulun minkum. Tak ada rasul kau royak kamu dulu. Mu tak tahu ke apa dia ni belakang ni. Neraka ni mu tahu nanti apa yang mu mari sini ni. Tak ada kecil lembut-lembut dah. Kalau kata, pakcik mari di mana, pakcik?
Mari tengok IC nombor berapa dulu. Nak masuk neraka dia. Tak ada minta maaf. Tak ada layanan comel lah neraka. Gapo tu dia kata. Qalu bala ada. Ada orang ngajar. Ada orang goyah. Ada Quran. Ada kitab hadis. Ada juga syarah. Tahu Nabi goyah. Tak pakai juga. Pas jadi gapo? Qila dkhulu abwaabu jahannam. Qila dkhulu abwaabu jahannam khalidina fiha. Fabi'sa maswal mutakabbiri. Gih, berambuh puakmu masuk neraka. Mapuhlah neraka dalam tu. Aku ini neraka, ngegerai-gerai dia duduk situ. Allah Tuhan. Tu neraka. Lepas neraka Tuhan mari cerita syurga lalu. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Ingat ketika mana aku bawa sepuak gi depan pintu syurga. Siapa depan pintu syurga? Tak ada siapa lagi. Wa futihat abwaabuha, terbuka dah. Moga syurga belagu angin. Nah kita ni. Nak kita kena. Amu buat contoh sama supaya kita lah orang nak mai beri kuih kita. Mak. Tabak sedap ni. Nak pergi atas rumah ni tunggu depan pintu. Oh kita buka pintu dah. Ataupun sahabat lama tak mari jumpa. Dah kita kena. Tak lipun nak mari rumah. Menanuk, siap, gapo buka pintu dah. Sampai pukul 9, 8:30 tu buka pintu dah. Dia pun buka pintu kereta dia. Kita pun wisalai. Assalamualaikum. Patut dia wisalai kita. Suka kita dia mari rumah kita. Masuk-masuk lama tak jumpa demo. Acu mari orang minta hutang. Assalamualaikum. Dia. Tak tubik paksa dah. Kau lagu mana? وترى الملائكة حافين من حول العرش. Tuhan cipta lagi lagu mana ni? Surga ni. Lagu mana kelebihan dia? Bila kita dengar surga Tuhan Allah. Berasa esok mati nak masuk surga lalu. Bila kita dengar neraka Tuhan Allah. Tak sih. Tak ada orang nak tepat huduh pak cik tak ada. Perasa manusia Allah Ta'ala bagi campur dari diri kita ni. Tak kira siapa ustaz kau siapa dia. Dia tak sih benda-benda. Tak comel. Tak kita kena. Baju kita nak comel. Kereta nak sedap. Ha. Bini-bini. Tak comel. Pahala ni tak comel. Tak mula. Oh mula comel. Lah ni comel juga cara dia. Nak sedap belakang, nak comel belakang, nak tenang belakang, nak tak ada masalah belakang hidup atas muka dunia ni. Nak biar hidup tenang, relax, biar api, biar air, pakai tayar bayar, GST pun tak kena. Kau ke mana? Kita nak lah lagu tu. Kalau sore, YB nak ambil calon tawar pek, dia mari camping, undilah parti ambu, ambu minta api air, tayar bayar. Ayah kita wisaka tiap hari, berah kita wiburi. Ya Allah kau dia ni eh. Kita harus percaya kau tak percaya. Oh ya Allah sungguh eh. Dia menedah hal lepas ni. Ya wadah gini. Ah kita sokong dia. Bukan setakat sokong. Akak jula siung tangan. Bukan belah ni ya. Bah ni siung. Ha. Bapa hojoh kita banyak. Ha. Bitiga tu. Ha tuk pada bering lagi dia bui ya. Kita nak bagi lagu tu. Khabar-khabar Tuhan. Hak we mai kita makan. Hak we perasa kenyal. Hak we perasa lapar. Hak we perasa ngatuk. Hak we perasa nak tidur tu. Semua Tuhan bui. Tuhan ni juga royak syurga ni. Gini aku nak we kepada kamu. Kalau mu berjaya ikut aku. Dan neraka gini aku nak sumbak pada hak lawan aku. Kejar diri kita nak pergi ke tempat tak sedap. Mana fitrah agama kita telah perasa. Tapi adik kakak Allah Ta'ala ni maha penyayang.
Percayalah dia maha penyayang. Bapa mau kata begitu? Banyak mana dosa manusia pun. So pun kata Ya lahir daripada hati manusia. Astaghfirullahalazim. Dosa yang setinggi bukit tu boleh habis. Kata ehok kita kata dosa ni banyak kali. Kita pun tak khabar. Gak kita buat dosa banyak mana. Bukan dengan perkataan saja, dengan anggota, dengan macam-macam. Tapi dengan suap perkataan, hok mari di hati yang betul-betul nak balik pada Allah Ta'ala, keluar di mulut astaghfirullahalazim. Tinggi dosa, banyak dosa. Perbuat tewak dosa belakang dah. Anggota habis langgar belakang hukum Tuhan. Tuhan apa dosa? Maka Tuhan kata Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Mugayaklah kepada hamba-ku bahawa aku ni maha pengampun. Hanya apa lagi? So perkataan yang melepaskan manusia daripada segala masalah. Apa dia dia kata? Lain daripada astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa mau kata gitu? Nabi Yunus. Tuhan beri dia telan apa ikan, duduklah itu kerana salah dia dengan Tuhan. Allah Ta'ala kata, kalau tidak dengan perkataan ni, kalau tidak dengan perkataan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ni, aku biar Nabi Yunus duduklah itu sampai kiamatlah perut ikan. Kata esok ya. La ilaha illa anta. Perkataan tauhid. Mengaku bahawa Tuhan ni Allah sebagai Tuhan. Subhanak. Menyucikan Allah daripada segala benda-benda yang tak pakar. Ngaku sila inni kuntu minaz zalimin. Tiga patah adik aku. Boleh melepaskan kita daripada segala masalah yang kita pikul atas kepala kita. Istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca banyak-banyak. Masalah gapo Tuhan pelegar belakang. Ujian mari pada siapa? Allah. Sepatutnya bila ujian mari pada Allah, kita berapak diri dengan Allah. Sebab dia yang tukar uji kita. Uji untuk apa? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Nak tahu mau betul-betul beriman ke tak? Ataupun beriman duk mulut saja hati tak beriman. Tuhan uji kita macam-macam. Uji dengan anak, uji dengan harta, uji dengan masalah, uji dengan dunia, uji dengan pangkat. Mari timbul-timbul tak pala kita. Semakin kita kuat di uji, kita perapak. Minta Tuhan, tolonglah. Aku diuji. Dan ujian ni mari padamu. Dan aku tahu Tuhan. Mu tidak akan beri ujian kecuali aku ni berhak nak pikul. Adik aku tak sedek rakyat lah. Tak cekak dah nak pikul ni. Tak larak dah. Allah Ta'ala tak ajar lagu tu. Kerana Tuhan sebutlah Quran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tak wui kepada kita sekarang. Malaikat Tuhan tahu kita layak nak pikul. Berat lagu mana pun kita pikul. Pikul dengan apa? Dengan perapak diri dengan Tuhan. Perapak diri. Mitok. InsyaAllah Tuhan pelera. Itu benda yang boleh kasi malam ni. Hal lebih kurang tu. Minta maaf banyaklah. Sekadar itulah adik kakak, muslim-muslimat semua untuk malam ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati kita. Allah Ta'ala, ya hidup kita ni berada pada landasan betul sungguh. Tak ada benda lain kita nak puja daripada Allah Ta'ala. Tak ada benda lain. Kita nak puja apa? Nak puja kubur. Orang keramat, orang mati dah. Buat apa puja kubur? Sehari dua, dia mempunyai semayah hajat atas kubur. Tak kira-kira ni. Tubik lah suat khabar gagal. Cara orang teriuk di kubur, bunyi suara siapa, dia kata. Cari Tok Bomo, cari Ustaz. Ya, kaedah hatu ni gini, mudah lah kaedah je. Iblis setan ni memang perangai dia dah. Kosek manusia. Tinggal lagi manusia jangan cara ke dia. Dia baca dengan yakin, A'udzubillahiminasyaitanirrajim.
Tuhan sendirinya ajar. Fasta'idh billahi. Mitoklah dengan Tuhan. Mitok dengan Tuhan ni wak rumah pun boleh. Bapa nak semai hajat kubur. Kan Nabi marah jadikan kubur tempat semai. Amba tegur malam ni nak marah-marah pergi kamu malam ni. Namanya kata kamu ha, ni mari dia pelik-pelik belakang ni. Nah, nak kata gapo dia punya punya pasal lah. Tapi amba nak oi hatu so ya. Nabi marah waktu semai-semai tak kubur Nabi marah. Minta dengan Tuhan. Patu ni mudah kita kena yakin bahawa Tuhan yang besar kali. Mu tak besar. Duduk rumah saja kita bunyi aku cair kita kata-kata rumah kita. Kita pun ada tak rasa. Lari hatu. Nata ni tak boleh gosek dia pelik dia kata ni. Lah lah dia kata. Eh jadi sungguh. Jadi ada orang buat dah. Dia duduk saja kata pintu tikak mu dia tu. Gong. 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 Dia kaya kata, eh, kalau nak pinjam pintu ambil buat kelik, rasa duk main. Kata. Senyak teruh, pahkelon ni tak ngosek. Ha. Duk ngilah wawah topak ni. Dia kaya ke dia, rasa duk ngilah lah, aku soyok mulut lah makan. Senyak lalu, tabak ni tak percaya. Aku berlari juga kali. Dah. Bapa gitu ustaz, kita kena yakin. Yakin sekarang, ya. Fasta'id billah. Minta dengan Tuhan ke? Jumpa ke dia auzubillah. Tak sebab cara ke dia wasnyak gitu. Setiap umur oleh kapur ni baca surah Baqarah belakang Nabi ajar ke? Kita tak nak baca surah Baqarah malah beli kasih ke dagang. Dia duk baca. Kita tak baca. Pahatu mana nak takut. Perangat tu rumah lebih pada hatu lagi. Dia kata, hey, nak tipu aku dia. Quran tak reti baca. Nak baca Quran sepukul. Ukah batah. Kokak. Beruk tak naik lagi. Tengok kurang dia ukah batas. Tak gitu kan ni. Baca soal khabar tu kat bahasa Inggeris. Gapa boleh baca. Tanya kurang air kat buka. Wa. Rumah gitu. Wa. Tak kerti maksud dah. Malu dengan Tuhan. Mudah sipir dia gitu. Akidah kena comel. Enggak setel takut saya nak umar. Bukan takut rupa. Bukan takut beking. Ada orang kata takut beking. Duh. Takut akidah adalah saya nak umar tu. Akidah dia takut. Buat kita, akidah comel, saya tak lahir dekat. InsyaAllah saya tak lahir dekat. Kita baca tabat tiada, orang duduk tepik pun saya tak lari. Moga akidah comel. Ada Tuhan ajar, Nabi ajar benar ayat kursi, Nabi ajar benar surah Baqarah. Bapa yang tak suruh tuai rumah baca. Bapa tak suruh rumah-rumah baca belakang. Bapa yang nak tutup lebar, pulak panggil ramai-ramai, ke semua hajat atas kubur. Pukul gambar masuk surat khabar. Allahu Akbar. Mana kalau orang yang buka Islam keli, yang gini Islam ajar eh. Dia takut kata juga pun ni eh. Dia nak buat apa janganlah we nampak kita ni malu sangat. Biar we ada beza kita dengan orang buka Islam ni. Moga kita ada akidah. Ngepek sikit eh, minta maaf eh. Langsung jadi comel belakang pun kita insyaAllah. Balik kelihatan ngaji Quran belakang pun cik. Moga Quran. Biar ada ayat Quran kita baca sehari. Dan biada kita tengok tafsir dari Quran sehari. Biada kita dengar Quran tafsir sehari insya-Allah. Beli MP3 ke gapo ke hak mana-mana orang ngaji tafsir, klik dengar di rumah, dengarlah kereta. Bila kita baca Quran, bila kita baca lasmaya gak, kita napa? Oh, ustaz ni ngaji tafsir lagu ni. Dia mari dengan sendirinya, mari rasa gerung pada Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.